tuh cuma mimpi. Johan, ayo bangun. Ini hari pertama di sekolah. Namaku Johan. Aku adalah seorang anak yang hidup sederhana di kampung halamanku. Hari ini hari pertama aku masuk SMP. Kira-kira bagaimana ya nasibku nanti? Gimana? Lu kok gak dapet? Tinggalan deh. Iya. Kan gak nih? Cuma aja.
Itu kan dompet, kalau kamu curi ya? Jadi minggu lalu kalian ulangan IPS, ini sudah periksa barang kalian. Misalkan bacakan nilainya kalian sekarang. Leticia 99. Jenis 97. Yeay! Johan, kenapa kamu tidak belajar? Aku belajar kok, Miss. Kamu kan emang bodoh, Johan, namanya rapet terus. Johan belum duduk sekarang. Tidak bodoh. Johan, kembali masuk kelas sekarang. Johan. Johan, ayo mancing. Johan, jangan bunuh diri. Johan, kamu jangan gila. Ngapain kamu tadi? Kamu ngapain, Jo? Jo, kamu jangan bunuh diri. Kamu tadi ngapain? Sudah tahu, pergi kamu. Mau kemana kamu? Johan, Johan. Hey, Jo. Kamu tadi itu kenapa sih? Itu berat. Kenapa? Soalnya nggak tahu kok hidupku itu susah. Kamu kenapa, Ju? Ya, pokoknya gitulah. Kamu itu mestinya jangan ngelakuin itu tadi, jangan bunuh diri. Hidupmu itu masih panjang, Ju. Kamu tahu nggak sih, Tuhan tuh ngatain, Ju, di Alkitab, Yeremia 29 ayat 11. Dia itu akan memberikan masa depan yang cerah, Ju, buat kamu. Besok aku ada gereja tuh, kamu mau ikut nggak? Besok aku jemput ya. Okay, ya. Aku jemput. Ya, kamu jemput. Siap-siap ya. Gampang. Jam 8 pagi. Okay. Ya, Ju. Aku pulang dulu, Ju. Ya. Yeah. Besok, yeah. Jam 8 pagi. Yeah, thank you ya. Thank you, Ju. Bye-bye. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini, kamu udah berkenan belum sama Tuhan? Maksud dari berkenan apa ya? Berkenan itu, harusnya itu kamu berdoa tiap hari. Terus saat teduh, tiap hari dengerin firman Tuhan, Ju. Kamu udah belum? Belum. Ju, kamu harus gak boleh gitu. Kamu harus dengerin firman Tuhan. Cepat firman Tuhan, Ju. Oke. Selamat dulu ya, Ju. Oh ya, oke. Stand up for himself. He was afraid of being replaced. He's lost and he doesn't know how to win this race. Oh darling, don't you cry. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Aku mau untuk tetap mengasihi teman-temanku di sekolah, walaupun mereka membenciku. Engkau juga berkati Papa agar ia bisa sadar dengan perbuatannya. Amin. Wonderful night.
cry. Wipe those tears away, you'll be alright. Whatever they put you through, you're strong than you think you are. Don't let them bring you down. 'Terima kasih atas pergaulan baruku di sekolah. Aku mau menjadi berkat bagi mereka. Tolong Tuhan, Engkau juga berkati orang tuaku agar mereka dapat kembali akrab. Amin. Nasihatin sama peduli sama aku. Iya, aku maafin kok. Yang penting kan kamu sudah berubah jadi baik. Kita gak jadi pisah kan? Enggak kok, aku masih sayang sama kamu. So don't forget, you were loved, you were here for a purpose you've never thought before. So don't.